Pemirsa, setelah 20 hari masa penyidikan, hingga kini kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo belum menetapkan satupun tersangka. Firly Bahuri sendiri masih berstatus saksi meski dalam pemeriksaan polisi sudah mengaku telah bertemu Syahrul Yasin Limpo di Gor Bulutangkis di Jakarta Barat. Dan informasi ini juga akan mengantarkan kita ke penghujung Metro This Week untuk edisi kali ini. Saya Anggi Hasibuan mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Ketua KPK Firly Bahuri telah mengakui kebenaran foto yang memperlihatkan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo. Pengakuan ini menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, disampaikan saat Firly diperiksa penyidik di Bareskrim Polri pada Selasa lalu. Menurut Ade, Firly mengaku pertemuan di lapangan bulu tangkis di Jakarta Barat terjadi sekitar bulan Maret 2022. Kait dengan foto yang beredar juga menjadi bagian dari materi penyidikan yang kita lakukan. Terus dari keterangan KPK gimana, Pak? Membenarkan pertemuan itu, Pak? Membenarkan? Kapan, Pak? Tahun berapa, Pak? Sekira bulan Maret 2022. Berapa kali, Pak? Sementara itu rekan-rekan, terkait dengan materi penyidikan belum bisa kita ungkap, tapi yang jelas beliau mengakui adanya pertemuan itu. Selain memeriksa Firly, penyidik Polda juga sudah menyita dokumen dari KPK yang diduga berkaitan dengan kasus pemerasan. Setiap tahapan ini pula, setelah selesai kita melakukan penyidikan, kita melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya. Jadi artinya bahwa semua tahapan ini kita lalui secara teliti, cermat. Dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu, Firly membantah pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo di Gor Tangki, Jakarta Barat untuk membicarakan perkara korupsi. Ketua KPK mengaku sering bermain bulu tangkis di gor tersebut dan biasa bertemu dengan sejumlah orang. Tapi mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, yang menjadi ahli dalam perkara ini, mengatakan Firly Bahuri diduga melanggar pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK sudah begitu kan, dengan alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan, dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya, di pasal 65-nya dipidana 5 tahun, ya kan? Oke, itu jadi itu dulu. Selasa lalu, Firly Bahuri diperiksa selama 7 jam di Bareskrim Polri. Pemeriksaan di Bareskrim ini atas permintaan KPK kepada Polda Metro Jaya. Untuk mencari bukti kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada Firly, Kamis lalu, penyidik Polda Metro Jaya menggeledah rumah Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih 3 jam dan selesai saat belasan penyidik keluar dengan membawa 2 koper dan 1 tas jinjing berwarna oranye. Tidak ada satupun dari penyidik yang menjawab pertanyaan awak media. Selain menggeledah rumah Firly di Jakarta, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga menggeledah rumah Firly di Bekasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan upaya penggeledahan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di 2 rumah kediaman Ketua KPK Firly Bahuri. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan menguatkan tindak pidana yang sedang diusut. Dan tentunya perlu diketahui, ini kan masih rangkaian proses penyidikan dan tentunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti ya, yang tentunya dengan bukti itu nantinya akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani atau terjadi. Sementara kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan tidak ada satupun barang bukti ditemukan dalam penggeledahan di rumah Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dari hasil penggeledahan pihak penyidik Polda, tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. Nah, tentu saja kami selaku kuasa hukum menghormati proses hukum ini dengan tetap menghimbau kepada para pihak, para penyidik untuk tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah kepada klien kami ini. Bahwa
banyak perlakuan yang menurut hemat kami diterima oleh Pak Firly Bahuri, mulai dari tuduhan membocorkan dokumen penyidikan, kemudian sampai hari ini dituduh melakukan dugaan pemerasan. Sementara itu, pasca penggeledahan rumah Firly, Dewan Pengawas KPK menyatakan akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri. Jumat kemarin, Firly sebenarnya dijadwalkan dipanggil Dewas KPK untuk memberikan keterangannya terkait dengan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK. Namun, Firly meminta kepada Dewas KPK untuk menjadwal ulang pemanggilan dirinya setelah 8 November mendatang. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menyebut sudah banyak informasi yang diterima Dewas terkait dengan penggeledahan kediaman Firly Kamis lalu. Namun Tumpak mengaku belum bisa banyak berkomentar. Apa? Wah, udah banyak informasi sama Dewas, tapi tentunya saya nggak bisa bilang lah ya. Tapi ini akan didalami juga nggak, Pak? Apa? Akan didalami nanti juga nggak? Oh iya, 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 iya. Tentu semua kita akan dalami. Jadi tidak ada dikonsultasikan ke Dewas? Oh, Dewas mengkonsultasikan itu? Iya, maksudnya Pak ada pemberitahuan soal pengunduran diri. Apa dia mengundurkan diri? Katanya... Saya belum tahu. Belum ada suratnya. Sebelumnya, Firly dilaporkan ke Dewas KPK atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku kait dugaan pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo. Laporan dilayangkan Komite Mahasiswa Peduli Hukum pada Jumat 6 Oktober 2023 lalu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.